Assalamualaikum guys. Hari ini Indra Anak Melayu berada di Senggarang. Kita nak menengok kegiatan fasilitasi pasar murah yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Kekas korang bisa tengok antusias belanja komoditas pangan yang dijual melalui pasar murah di Kelurahan Senggarang ni sangat ramai. Sekali lagi Bu, hari ini kita dekat sini, hari Kamis, nanti lah kepungkis Bu. Halo, Aceh, Ahia, cikai pasar murah, halo, tuapa, kinjit. Cikai sampai kok gusian aja, lagi-lagi, kau kong duduknya ya, pipi. Yo, ekha, cakji, buai, paisi, ilang suatu, kampung Bugis lah, jadi, pamuknya lah. Menurut informasikan guys, kalau Bulog Tanjung Pinang menjual beras premium sebanyak 1,5 ton, minyak goreng sebanyak 600 liter, dan daging kerbau beku sebanyak 100 kilogram. Terima kasih. Untuk beras premium dijual seharga Rp9.000 per kilo atau Rp45.000 per karung, ukuran 5 kilogram. Sementara minyak goreng seharga Rp13.000 per liter dan daging kerbau beku seharga Rp80.000 per kilo. Ya, hipermat masih membuka harga hipermat. Hipermat. Jadi buat informasinya lagi, kalau kegiatan fasilitasi pasar murah ini akan berada di Kampung Bugis pada hari Kamis ini. Jadi buat kalian warga Kampung Bugis dan sekitarnya, sila datang beramai-ramai membeli bahan pangan yang sangat murah ini, karena jarang-jarang diadakan pasar murah. Ini surganya anak-anak nih Bu Dede, kalau yang begini-begini nih ya. Pasti dicari, apalagi cuaca mendukung gini Bu. Sedap ngemel kan, sedap. Ya, Bapak bisa beli Pak. Ah, sayang anak Pak. Sayang anak, sayang bini. Kalau sayang anak Pak, pasti bini sayang Pak. Apalagi Bapak kan yang ngobok kencengan Pak. Wuh, cinta kali lah pokoknya. Lanjut Pak. Ini dari mana Pak? Orang bisa tengok guys, makin ramai masyarakat untuk belanja bahan-bahan pokok yang sangat murah ini. Kita berharap pemerintah sering mengadakan kegiatan fasilitasi pasar murah seperti ini, karena ini sangat membantu masyarakat, apalagi ekonomi ke bawah.
Oke guys, sekian dulu video Indra Anak Melayu di Senggarang pada hari ini. Sampai jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan di komen serta di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.